Buka dari jam 8, tutupnya tidak tentu. Kadang jam 12, kadang jam 1, kadang jam 5. Assalamualaikum jajaners, doyan jajan dan kuliners. Kemanapun perginya, sekalian jajan dong. Hari ini masih di Palembang nih. Kebetulan kita pengen cari oleh-oleh pempek jumbo. Mamita punya langganan di daerah Sekanak. Namanya Pempek Cek Mala. Ayo ikutin. Jalan Sekanak. Ada pempek namanya Cek Mala. Itu pempeknya gede-gede itu. Coba kita lihat ya. Cek Mala ini terkenalnya dengan pempek jumbo. Terus otak-otak juga jumbo, pempek lenggang, pempek panggang. Terus dia juga jual model, ada es kacang merah. Dia juga jual kumbu dan ketan. Pokoknya lengkap deh. Ini otak-otak, dia ada kumbu juga nih. Nah itu kan jajaners bisa lihat ya, otak-otaknya kan lumayan gede ya. Terus dia juga jual kumbu. Kumbu itu dari kacang merah, terus dia dihalusin, dikasih gula, kelapa. Ya pokoknya enak deh, manis-manis gitu. Pempeknya gede banget. Nah yang aku lagi liatin tadi itu adalah pempek keriting gede, terus pempek telur, lenjer, adaan, dan ini ada pempek tahu yang bisa dijadiin buat model juga pakai kuah. Nih nyobain, ini apa pempek panggang. Gimana rasanya? Maknyos gede ya pempeknya ya. Pempeknya gimana? Nah. Dan ini aku lagi cobain pempek keriting jumbo. Kalau pempek keriting itu biasanya memang rebusan ya, jadi nggak digoreng lagi gitu. Jadi makannya udah langsung kayak gitu aja. Ini pempeknya padet, lembut, enak deh. Lenggang 25. Model kan? Model ada. Nah ini tinggal dihitung pesanan kita buat pulang ke Jakarta. Kita beli ada pempek panggang, lenggang, keriting, adaan, pokoknya lengkap deh. Ini sama lenggang ini tadi, sama apa? Kumbu 2 ekor. Kumbunya 2 ya? 20 sudah. Sudah. 20 itu? 20 aku dewek lagi. Sekarang waktunya kita bayar-bayar, oke? Okay? Pempek 6, 48, model sikok 15, lenggang sikok 25, 88. Yuk maaf yuk, tangan kiri. Alhamdulillah transaksinya udah beres berarti nih ya, kita udah bayar. Terus tadi kita juga minta bantu packingin sih sama mereka. Mereka juga sediain dus, memang bukan yang bermerek, tapi dusnya bisa udah siap kita masukin bagasi. Udah diikat kayak gitu ya. Nah oke, sekarang tinggal kita tanya ya, sebenarnya Cek Mala ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Buka dari jam 8, tutupnya tidak tentu, kadang jam 12, kadang jam 1, kadang jam 5. Oh, buka tiap hari? Tiap hari. Oh, Lala mau kamu di sini yuk? Nah, kalau jualannya sudah 30 tahun. 30 tahun jualannya? Anak iya Bapak Iko? Anak 4. Keropok berapaan keropok? 20, lempang 25. Lempang. Lempang. Jual apa keropoknya yuk? Tiga. Gimana mau menggem? Mau tiga lagi menggem. Nah ini mereka juga siapin tabel harga. Jadi kalau satu pempek 8.000, 2, 3, 4. Pokoknya semuanya itu tinggal kita lihat sesuai jumlahnya. Nah ini lagi proses pempek panggang dan lenggang panggang. Dia ini pempek 8.000 ya. Lenggang berapa? Lenggang 25. Lenggang 25. Tahanin panas tangan gue deh. Alhamdulillah oleh-oleh kita sudah lengkap. Hari ini kita beli pempek Cek Malanya harga 8.000 ya per piece. Terus ada pempek lenggang 25.000, ada kumbunya harga 10.000 per pack ya. Jadi kalau jajaners pengen beli pempek jumbo, jangan lupa mampir di Pempek Cek Mala ya, yang di Jalan Sekanak. Terima kasih Jajaner sudah temenin Mamita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!